Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat pagi saudara mancing di seluruh Indonesia. Hari ini aku mau menyusuri itu bos, mancing menyusuri kali bos. Ini kali yang dulu tapi aku di sini dulu. Tapi aku ingin spot baru bos. Tapi aku ingin cari spot-spot baru. Ini aku nggak sendiri bos. Aku ditemenin sama Om Lare Ngapa, Om Kus. Halo. Dan sama biasa Om Arga. Mancing perkoro. Itu kayak cas boncos ini di sana apa enggak tahu nih orangnya nih. Kita cari spot baru ya bos. Target enggak ada sih, barang mundi kalau ada nanti. Kalau enggak ada saya entuk. Oke bos, lanjut ya. Bos ini pala hujan lagi bos. Hujan terus ini. Ini tak skip dulu ya bos. Ini karena hujan. Nah, skip dulu nanti. Lihatlah nanti kalau bisa di kamera ya, kita pakai kamera. Dimakan bos. Wih gitu. Dangkal sini dimakan Citi bos. Ini Citi loh bos, di bawah sini loh bos. Gak tahu kok dilihat lari-lari bos. Apa nih ya bos. Citi ini kayak ada kewannya ya bos. Tuh ada kewannya. Itu di bawah dimakan di bawah lari. Dangkal sini bos. Kok dimakan yuk. Keberuntungan buat saya nih bos. Jadi bos. Hujan ini bos. Ini bos kita mancing di muara bos. Ini muara Kendal ini bos. Tapi di kali Angka apa Cangkak itu tadi. Kita harus melewati spot-spot yang ngeri bos tadi jalannya. Sampai ke pleset-pleset. Tuh ombaknya sangat besar kayak gitu bos. Untung nggak jadi kedam apa-apa ya. Ombaknya sangat gede ini kayak gitu. Ya ini tempatnya bos. Ini ada rumpun-rumpunnya tapi kita di bawahnya. Bos banyak pemancing juga. Ini hujan bos. Ini videonya kameranya juga rada error bos. Berarti banyak yang hilang gitu videonya, rusak semua. Kita nggak boleh pikiran saja ya bos. Tuh, tadi lewatnya dari sana bos, jalan tuh, licin banget bos. Tadi jauh lah, 1 kilonan ada, nggak 1 kilonan. Ini tak paksain kameranya bos, karena kamera agak murahan ya bos, jadi nggak berani kena air bos. Tapi insya Allah kalau punya rezeki nanti beli yang tahan air bos. Lanjut dulu ya bos. Ini pada hujan bos. Tadi masih truk banyak bos, yang di sana sebelah sana dapat kerang-kerong, ikan kadalan dan apa ya, kadirik-dirik itu banyak dan, tapi nggak terekam karena hujan bos. Dan ini emang hujan banget ini bos, semua pakai jas hujan. Itu sama Om Kus pakai topinya, topi plastik bos. Nah ini maaf ya bos kalau videonya apa banyak ini ya ngomong ya, karena memang hujan banget ini bos. Nah ini dan ini jauh bos, nanti pulangnya juga jalan jauh kok yang bos tuh, jauh ke sana tuh. Wah itu sampai kapal tuh masih terus sana bos jalannya, dan lewat pinggir tuh waduh jalannya bos. Marga tuh guru ademi bos. Ini tak live aja ya bos, biar nanti ada yang dapat apa-apa ya. Tapi aku harus ngadepnya ke sana bos, karena kalau sana tuh hujannya kan punggungku yang buat apa namengi ini bos, kameranya bos.
live aja ya bos. Tombaknya kayak gitu bos, gede sekali kayak gitu bos. Ya kita mungkin besok-besok kita pancing hanya di pinggiran atau di rumpon ya bos, karena lihat cuaca di laut itu udah enggak bersahabat itu bos, ombaknya gede banget itu dan ngeri bos. Sendiri bos, aku juga masang umpan satu lagi bos. Tuh, bos. Yang ini bos, ini yang gede. Yang gede siapa tahu di makan barang mudi. Anginnya dari sana bos, belakang ini bos. Ini takutnya nanti kena air bos, hujannya bos kayak gini. Maaf ya bos, ini karena cuaca tidak memungkinkan ya, mending hujan itu ditarik ya bos. Ada sampah apa apa nih bos? Ada sampah bos. Iya sampah bos. Ini bos, aja nih bos. Kita pasang mana bos? Aku harus adepnya ke sana ya bos. Aku pakai udang gede yang ini bos. Ini tenaga tak live juga ya bos. Nanti kalau teman-teman aja bos. Nah, hujan. Ya, gitu dulu ya bos. Ya bos, hari ini kayak gini bos suasananya, berarti nggak bisa mancing lagi bos. Ini mau prepare pulang ini. Nanti jalannya juga jauh dan sangat licin bos. Mas Arga tetap nekat tuh mancingnya tuh. Om Arif sudah siap-siap pulang bos. Ini hujan terus nggak bisa untuk mancing bos. Tapi ya, tadi dapat satu ya, GT aja itu bejo bos di pendekan situ. Dan tadi ada ya kerang-kerang juga dapat gede, tapi nggak kerekam karena hujan semua bos. Tumbuhannya kayak gitu bos, gedenya tuh. Apa ya bos, ini cara ini ya kurang begitu bagus bos, karena nggak ada strek-strek yang bagus lah. Tapi kita udah berusaha bos, hujan-hujan pakai jas hujan semua ini bos. Aku tak ketok ya bos. Nih. Ini aku sampai di bawah pohon bos. Ini pakai jas hujan kayak gini tuh. Ini udah enggak bisa diatasi bos. Ya maaf ya bos,
udah situ dulu pas ini mau prepare pulang dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.